Rumah makan Pepes Jambal Haji Emin yang berlokasi di Jalan Bendungan Walahar nomor 65 RT 6 RW 2 Walahar Klari Kabupaten Karawang Jawa Barat mempunyai lokasi parkir kendaraan yang sangat luas karena posisi rumah makan ini tepat berada di pinggir jalan utama daerah Walahar. Adapun rumah makan Pepes Haji Emin ini merupakan salah satu rumah makan Pepes yang terkenal di Walahar. Adapun rumah makan Pepes Haji Emin ini berdiri sejak tahun 1999, yang dimana rumah makan ini awalnya hanya merupakan warung nasi biasa. Kemudian di tahun 2004, rumah makan ini berubah menjadi rumah makan Pepesan, yang dimana dalam sehari rumah makan ini dapat memproduksi 1 kuintal ikan patin saat hari kerja dan 3 kuintal di akhir pekan untuk diolah menjadi pepes jambal. Selain menjual pepes jambal yang terkenal, rumah makan Haji Emin ini juga menjual aneka ragam pepes lainnya seperti pepes ayam, pepes ikan emas, pepes tahu, pepes oncom, pepes pedak, dan pepes lainnya. Para sahabat dapat menjumpai rumah makan ini dengan mudah karena letaknya sangat strategis, tepat di pinggir jalan. Berbeda dengan pepes-pepes lainnya yang ada di Walahar, pepes jambal Haji Emin menawarkan sensasi makan yang berbeda. Ketika pengunjung tiba, mereka akan mengambil sendiri jambal yang diinginkan dan disajikan dalam nampan sebagai alas jambal. Kemudian nasi akan disajikan dalam bakul-bakul kecil dan disajikan bersamaan dengan 1 set lalapan komplit dengan sambal lengkap dengan teh tawar panas. Adapun untuk harga jual, pepes di rumah makan ini menawarkan harga yang cukup terjangkau di kantong para sahabat. Seperti contoh, satu pepes jambal dipatok dengan harga Rp10.000. Sementara untuk pepes ayam dipatok dengan harga Rp17.000. Baik para sahabat KN97 Channel dimanapun Anda berada, tadi sedikit informasi tentang rumah makan pepes jambal Haji Emin yang berada di Jalan Bendungan Walahar nomor 65 RT 6 RW 2 Walahar, Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Selamat menikmati, selamat berkunjung, semoga bermanfaat, semoga berguna. Terima kasih.